Ya, pemirsa, menjelang hari Natal, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Banjarnegara Jawa Tengah terus melambung. Kenaikan harga terjadi pada beberapa jenis beras dan ayam yang naik hingga Rp5.000 per kilogram. Kenaikan harga sembako terjadi kurang dari 2 pekan perayaan hari Natal. Kenaikan harga beras mencapai rata-rata Rp1.000 per kilogram, sementara harga ayam naik rata-rata Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Pantauan harga di pasar tradisional Banjarnegara pagi ini yang naik adalah jenis beras Cisadane. Naik dari Rp8.000 saat ini menjadi Rp9.000 per kilogramnya. Beras Barito naik dari Rp9.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Sementara beras Super Rojo Lele naik dari Rp10.500 menjadi Rp11.000. Harga ayam pedaging yang sebelumnya Rp26.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Harga ayam kampung naik dari Rp48.000 menjadi Rp53.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga ini terjadi karena pasokan yang mulai langka di pasaran serta cuaca buruk. Akibat naiknya harga, pedagang mengaku mengalami penurunan omset hingga 20%. Kenaikan harga bahan pokok ini diprediksi pedagang akan terus terjadi hingga akhir tahun nanti.